Terima kasih kerana terus setia. Seperti yang kami janjikan, topik sosial, yeah, topik yang berkisahkan perubatan. Oh ya, yeah, okey, baik. Dan Tuan Sim sudah pun janjikan topiknya. Jadi silakan kita perkenalkan tetamu kita, Tuan Sim. Okey, kita bersama tiga orang tetamu, Dr. Natiara Muhammad Hashim, yang merupakan pakar klinikal perubatan pemulihan dari Fakulti Perubatan UiTM, dan kita juga ada bersama kita Hamidah Hassan, Timbalan Pengerusi Persatuan Advokasi Kecederaan Saraf Tunjang Malaysia. Apa khabar? Baik. Dan Dr. Basri Hussein, Setiausaha Persatuan Advokasi Kecederaan Saraf Tunjang Malaysia. Apa khabar selamat pagi? Baik. Okey. Baik, kita mulakan dengan membincangkan tentang kecederaan saraf tunjang terlebih dahulu. Doktor mungkin boleh berikan kita skop dan definisinya. Sebelum saya menerangkan secara lebih lanjut tentang kecederaan saraf tunjang, saya ingin terangkan apa fungsi sebenarnya saraf tunjang itu sendirilah. Okay. So, saraf tunjang ni berfungsi untuk mengalirkan impuls atau signal daripada otak ke anggota badan yang lainlah, dengan fungsi untuk mengawal pergerakan seperti kita tahu kaki dan tangan. Mm-hmm. Selain pada itu, yang mungkin orang kurang pasti, yang orang kurang pasti dah aware lah, actually dia pun mengawal dari segi sistem sistem jantung, sistem pernafasan, sistem perkemohan, pembuangan air besar, air kecil, dan even sistem seksualiti. So dan tahap-tahap kecederaan saraf tunjang ini bergantung kepada di mana level saraf tunjang itu sendirilah. Lebih tinggi saraf tunjang yang tercedera, lebih banyak komplikasi yang akan berlaku berbanding dengan kecederaan yang berlaku di bawah saraf tunjang. So dan implikasinya berbeza-beza dan harus di ditackle daripada awal lah. Jadi kecederaan yang bagaimana yang biasanya kita lihat dari segi perubatan? Okey, dari segi perubatan kebanyakannya kadang-kadang kita akan melihat dari segi punca lah. Puncanya lebih kepada kebanyakan adalah disebabkan oleh trauma. Dia boleh terbagi kepada dua. Disebabkan trauma dan bukan trauma. Dan kebanyakannya kalau kita pesakit saya kebanyakannya lebih kepada paraplegia lah, bermaksud kelemahan kedua-dua belah kaki. Dan setengah mereka akan mengalami kecederaan yang mengakibatkan kelemahan kedua belah tangan dan kaki lah. Seperti saya katakan tadi, kalau kita tengok visual tadi, lebih tinggi saraf tunjang akan melibatkan lebih banyak kelumpuhan badan. Okey, okay, baik. Kita nak juga buka talian. Yeah. Sekiranya anda ada sebarang pertanyaan dan sebagainya, penerbit open call lah. Okey. 0322828578 ataupun 8579. Anda boleh hubungi kami dan boleh kita ajukan soalan pada tetamu-tetamu kita. Dan balik pada Hamidah Hassan selaku Timbalan Pengerusi Persatuan Advokasi Kecederaan Saraf Tunjang Malaysia. Kita nak juga kongsikan tentang hari kecederaan saraf tunjang sedunia, dan juga barangkali boleh kongsikan sedikit tentang temanya bagi penganjuran kali ini. Bagaimana? Terima kasih. Sebelum itu saya ingin cakap terima kasih kerana menjemput kami di Angkasa Puri pada pagi ini. Kami daripada MASA sangat berbesar hati atas jemputan dan peluang yang diberikan pada pagi ini. Sebenarnya hari kecederaan saraf tunjang sedunia diraikan pada 5 hari bulan setiap tahun, dan kali ini merupakan kali yang ketiga dianya diraikan. Dan kami daripada MASA, daripada Persatuan Advokasi Saraf Kecederaan Saraf Tunjang Malaysia, meraikannya pada 8 hari bulan pada kali ini di Universiti Melaya. Dan tema pada tahun ini adalah Stop Spinal Injuries. Yes, itu adalah merupakan hentikan kecederaan saraf tunjang. Merupakan tema. Dr. Basri, mungkin kita juga boleh selami sejauh mana kecederaan-kecederaan ini boleh dielakkan jika temanya hentikan kecederaan saraf tunjang. Sejauh mana kita mampu mencegahnya? Untuk kita mengelakkan kecederaan saraf tunjang ni, selalunya ia berkaitan dengan aspek traumatik lah, yang berkaitan dengan kemalangan ataupun respek aspek pekerjaan atau terutamanya yang tempat-tempat tinggi. Jadi bagi mengelakkan kecederaan saraf tunjang ni, untuk aspek kemalangan, kita boleh contohnya pemanduan berkhemah. Kan sekarang ni kadang-kadang orang memandu dia sambil tengok handphone. Sebenarnya itu adalah aspek yang boleh membahayakan diri sendiri, dan yang lebih teruk ia akan membahayakan orang lain lah. Dan sekiranya kemalangan berlaku, ia akan, kalau terkena saraf tunjang, ia akan melibatkan lumpuh sebagaimana yang disebut oleh doktor tadi berkenaan dengan. Baik, kita ada pemanggil. Kita ada pemanggil di talian. Hello. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, yeah, siapa di sana? Silakan dengan soalan. Saya Puan Lina. Ya, Puan, teruskan.
Saya nak tanya kalau macam nak siasat sama ada kita ni kena kecederaan di saraf tunjang, mm-hmm. kita kena buat MRI, betul tak? Mm-hmm. Pastilah. Ya. Yeah. Selain daripada tes yang apa dengan melalui MRI itu, ada tes lain tak yang dikenal pasti? Baik, terima kasih. Itu sahaja, Puan. Okey, lagi satu. Kalau kalau kita dah dapat kenal pasti, okay. Macam kita kena buat lumbar puncture. Mm-hmm. Okey, selain dari lumbar puncture, ada tak test lain yang yang dapat kita buat yang tak yang agak kurang berisiko? Okey, baik. Kita cuba mungkin tanyakan. Boleh jawab soalan ini. Okey, so kita kena faham bahawa yeah. kecederaan saraf tunjang ni berpunca berbagai sebab. Okey, salah satunya infection atau tumor mm-hmm. atau sebab utamanya adalah kerana trauma. Trauma. Okey, berbalik kepada pasal MRI tadi, berkenaan dengan MRI. Sebelum kita nak buat MRI, kita akan biasanya kita akan buat tara assessment lah, maksudnya pemeriksaan secara secara menyeluruh. Okay. Yang kita akan cuba kita akan siasat dari segi history atau sejarah sakit itu sendiri untuk memberi clue dan memberi kita tahu kenapa sebab dia mendapat kecederaan saraf tunjang tersebutlah. Dan bila kita ada bukti-bukti ini, dan sebelum dan selepas itu baru kita lakukan MRI lah. Okay. Dan MRI actually adalah pemeriksaan definitif lah untuk melihat di mana kecederaan saraf tunjang itu berlaku lah. Dan tetapi MRI tidak boleh memberitahu kita sepenuhnya tentang sebab-sebab mengapa saraf tunjang itu berlaku lah. Contohnya sebagai infeksi atau kita panggil jangkitan kuman. Okay. So jangkitan kuman ni kita harus lakukan lumbar puncture lah kadang-kadang untuk untuk tahu kuman jenis apa atau sebab apa. Tapi tidak hanya terhad kepada jangkitan kuman sajalah. Ada sebab-sebab lain kenapa doktor akan melakukan lumbar puncture. Sebab sebab pemeriksaan ini penting adalah untuk kita mendiagnose penyebab kecederaan saraf tunjang secara khusus dan spesifik. Okey. Baik. Baik. Nampaknya kita masih ada pemanggil di talian, jadi kita terima terus. Hello. 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 Pagi. Selamat pagi. Okey, saya Fajri Amin daripada Teluk Intan, Perak. Ya, okey, teruskan. Nak tanya satu soalan. Saya didiagnos ada PID L4 L5. Dan sekarang ni kaki kanan saya ni mula lemahlah. Okey. Cuma sekarang ni saya fisioterapi lah. Cuma ada saranan daripada kawan-kawan, daripada saudara, suruh pergi mengurut, suruh pergi rawatan alternatif lah. Jadi sejauh mana keberkesanan rawatan alternatif? Tambahan kalau yang urut yang ketuk-ketuk, yang orang kata apa, dia agak-agak macam tu lah kan. Sebab dia main dengan saraf ni kan risiko lumpuh kan. Ya, benar. Jadi itu saja soalan. Okey, baik. Soalan yang bagus. L4, L5. Okey, tapi kita nak kita terima satu lagi pemanggil dan kita minta doktor. Hello. Hello. Selamat pagi. Saya Puan Hani. Teruskan, Puan. Okey, saya ada dapat serangan slip disk 3 kali. Daripada tahun 2009, lepas tu 2013 dan tahun ni jugalah. Okay. Lepas tu doktor suggest kalau nak hilangkan sakit, saya ambil epidural. Jadi saya nak tanya, epidural ni ada kawan kata, saya daripada pengalaman mereka lah, ada yang suggest teruskan, ada yang suggest lupakan saja. Lepas tu jadi saya nak tahu penjelasan lebih lanjut lagi. Yeah. Baik, terima kasih. Kita akan cuba jawab soalan pertama tadi. Azrael, saya rasa cukup menarik kerana banyak rawatan alternatif yang ditawarkan berkaitan dengan dia pun mungkin ini. Pasti kan semua pun nak dapatkan satu penyelesaian kepada masalah. Jadi antara alternatif itu perlukah dia cuba ke macam mana pandangan doktor? Dari segi pandangan segi perubatanlah, kita kena kita kena tahu dulu apa masalah, keseriusan masalah prolapse intervertebral disc ni. Kadang-kadang sebab mengikut pemanggil tadi dia sudah ada simptom kelemahan. Dari segi ini saya sarankan beliau harus pergi ke jumpa doktor pakar untuk membuat MRI dan memastikan bahawa tiada saraf tunjang yang terkesan lah. Kerana rawatan susulan harus dilakukan lah. Berbalik pada alternatif, kajian masih lagi di dalam alternatif masih lagi sangat
sangat kurang lah, atau kita masih lagi tidak venture ke kajian kajian alternatif. Even dari segi perubatan sains pun, perubatan kepada perawatan kepada saraf tunjang ni masih lagi terhad dah. Kajiannya masih lagi rendah. Adakah yang boleh memburukkan keadaan jika mendapat rawatan seperti mengurut dan sebagainya? Soalan yang bagus. Kadang-kadang kalau rawatan yang tidak disusuli dengan dengan tidak dilakukan dengan cara baik akan mungkin menyebabkan akan lebih kesan buruk lagi terhadap prolapse intervertebral bridge ni. Okey, kelumpuhan yang sedikit akan mungkin jadi lebih teruk. Dan menyebabkan kelumpuhan kekal kalau kita tidak berjumpa dengan doktor secara teraturlah, secara sepatutnya. Okey, baik. Soalan kedua tadi, menggunakan epidural sebagai salah satu cara untuk melegakan kesakitan dan sebagainya, dan mungkin jika diambil secara berlanjutan akan boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan. Mungkin sebab selalunya kalau setahu saya, epidural bila nak bersalin tu dibagi, tapi mungkin dalam boleh menyebabkan masalah sakit belakang pada satu masa nanti. Jadi pandangan doktor sendiri? Kita panggil epidural injection. Kadang-kadang pesakit yang mengalami masalah saraf tunjang biasanya mereka akan mengalami kesakitan. Dan epiduralnya adalah salah satu cara untuk melegakan kesakitan tersebut. Tapi prosedurnya kena lakukan dengan doktor pakar lah, biasanya anestetik lah. So keberkesannya bergantung kepada individu. Kadang-kadang setengah orang mempunyai kesan yang baik keberpanjangan untuk melegakan kesakitan. Tapi kadang-kadang setengah pesakit yang kesan ubat dia tidak berpanjangan lah. Tapi dia bergantung kepada individu. Okay, bagaimana baik pengalaman Dr. Basri sendiri bila berhadapan dengan wakil-wakil daripada persatuan dan juga orang-orang yang menganggotai persatuan ini tentang kisah mereka berdepan dengan kecederaan saraf tunjang? Okay, untuk orang yang mengalami kecederaan saraf tunjang, terutamanya setahun ataupun dua tahun yang pertama itu adalah tempoh yang macam satu tempoh untuk kembali yang penuh dengan tekanan, emosi ataupun dan juga tempoh kemurungan lah. Jadi dalam tempoh tersebut, mereka perlu satu sokongan yang penting, sama ada daripada keluarga, rakan-rakan ataupun persekitaran. Dan kami dari persatuan sendiri, memang tumpuan kami adalah melakukan kumpulan rakan sokongan ataupun peer support group, utamanya bagi pesakit baru yang mengalami kecederaan saraf tunjang, supaya mereka mendapat keyakinan balik untuk kembali ke dalam masyarakat bahawa lumpuh ataupun kursi roda itu adalah bukan penamat kepada kehidupan lah. Ia sebagai satu permulaan baru bahawa banyak lagi benda yang boleh dibuat walaupun dengan lumpuh, terutamanya yang para pelajar, di mana kekuatan tangan tu masih lagi mampu menggerakkan untuk berdikari dengan kursi roda. Dan semua ini juga saya percaya akan diterapkan bagi sambutan ini nanti, antara elemen-elemen yang akan ada sempena sambutan ini nanti. Bagaimana Aminda? Semasa sambutan hari kecederaan saraf tunjang sedunia yang akan kami adakan di Universiti Melaya, Tasik Universiti Melaya, kami akan adakan beberapa aktiviti seperti Basri, kita ada sukan, kita ada acara peer support group. Dalam masa yang sama kami juga ingin memperkenalkan persatuan kami, sebenarnya masih baru, baru sangat. Kami berdaftar di bawah pendaftaran pertubuhan pada Julai tahun ini sebenarnya. Tapi walau bagaimanapun, aktiviti kami sebenarnya telah pun bergerak secara individu, secara berkumpulan sebenarnya, membantu pihak-pihak klinikal di pusat rehabilitasi untuk memberi semula keyakinan kepada pesakit-pesakit kecederaan saraf tunjang untuk kembali bersosialisasi bersama masyarakat sebenarnya. Dan ia dibuka untuk semua ke bagaimana? Mungkin keahlian kita buka kepada tiga jenis. Satu keahlian biasa, iaitu kita tertumpu kepada orang yang mengalami kecederaan saraf tunjang, sama ada para pelajar ataupun kerajaan pelajar. And then kita buka keahlian kepada remaja di bawah 18 tahun, dan satu lagi keahlian umum lah, sama ada doktor ataupun sukarelawan ataupun ahli keluarga boleh join. Dan ia juga dibuka kepada awam dengan penyertaan sebanyak RM20 bagi mereka yang ingin menyertai, dan boleh layari website kami. masa.com.my dan juga boleh melawat Instagram kami di masa.
My Masa. Okay, baik. Terima kasih kerana bersama nanti, kami ya. Dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan kita ucapkan juga tahniah kepada perjuangan di bawah klub-klub yang dibuka baru ni, Julai ni. Julai 2018. Dan kita harapkan teruskan perjuangan untuk membantu mereka yang mengalami kecederaan saraf tunjang ini.